datang sini energinya makin kuat, makin kerasa getaran tanahnya seperti yang tadi si makhluk yang tadi itu yang di yang saya bilang seperti dinosaurus itu selalu mengapa-apaan gini, jadi kayak kakinya selalu kayak gamang gitu, kayak bergetar. Dan di belakang ini udah mulai pada muncul gitu, kayak soal sepertinya si sosok yang di depan ini, si sosok perumahan yang di depan ini, ketika memang ada orang yang masuk, jadi selalu ini memberikan pertanda untuk si makhluk-makhluk yang lain pada keluar gitu. Coba masukin aja. Assalamualaikum. Dengan siapa? Kamu penguasa di sini. Kamu namanya siapa? Gue bahasanya bukan. Namanya siapa? Kamu dengan siapa? Dia kayak apa ya, siluman atau apa ya? Bentuknya dia kok bisa, Mbak? Halo, dengan siapa? Namina Saha? Namina Saha? Namina Saha? Suruh izin dulu. Harusnya izin dulu. Sani, kita sekarang minta izin. Boleh kita di sini? Sami, Sami, saya nggak bilang minta izin itu apa? Minta izin betul, minta izin, kamu minta izin bilang aja. Saya gimana warna kuning? Cina, Bapak sana, Bapak sana, Mina. Untuk apa? Mangan bencana di sini. Pemirsa, sosok yang merasuki Ahmad enggan untuk meninggalkan tubuhnya sampai permintaannya dikabulkan. Hal apa yang akan terjadi pada Ahmad selanjutnya? Soalnya si bapak kucingnya suka telur di sini. Cukup ya, pulang ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih, mohon ya. Mau ngobrol pakai apa ya? Ahmad. Ahmad. Dalam juga.
Bisa diceritain nggak? Itu memang sosok yang tadi cukup kuat. Dia udah ribuan tahun di sini. Ada salah satu paranormal di daerah sini. Rumahnya warna kuning. Pak siapa tadi namanya? Pak di daerah sana. Memang suka. Udah kenal sama si makhluk ini. Jadi seperti selalu ngasih sesajen. Dia selalu tetap minta telur nggak bisa dikeluarin tanpa kasih sesajen. Dan tadi saya juga tuh ada pelanan dari dalam juga. Berdoa minta tolong sama Allah bahwa memang kita nggak boleh untuk memberikan sesajen kepada mereka. Coba lawan dan alhamdulillah mental yang tadi ngeliat kayak burung itu mungkin salah satu jelmaannya. Pemirsa, tadi ketika saya melukis hampir 60%, ini belum detail semua. Saya lihat di belakang situ ya, di kerumunan massa itu di gerbang dari sekolah ini ada sosok yang berdiri sangat luar biasa, gedenya dan hitam. Dia masuk. Saya coba awas, ternyata masuk ke salah satu tim ya. Ternyata Mbak Anita, saya nggak tahu. Dan dia dorong saya jatuh. Dan dia ngamuk dan menghancurkan ini lukisan. Kenapa? Ini apa yang perlu dirasain kejadian seperti itu? Seperti apa Mbak merasakan? Yang saya rasakan sih memang ada sosok besar tiba-tiba masuk ke diri saya. Dan sepertinya dia nggak suka kalau... Nggak suka, maksudnya nggak suka apa? Nggak suka gimana? Kalau dia digambar dengan sahabatnya, dia ini temannya, ya si sosok ular ini. Oh, jadi yang sosok hitam itu punya bersahabat sama sosok ular? Sosok ular, dan dia nggak pingin kalau sosoknya itu... Divisualkan ya. Jadi sempat memang nyerah, tadi memang nggak terima kalau kedatangan kita ke sini itu memang nggak boleh gitu. Ya, dan dia mengarahkan pas. Dia bilang kita harus izin gitu. Iya. Sekian lukisan ini, ada yang mungkin Mas Ahmad tadi tangkap mungkin bisa masuk? Tadi sih Mas, langsung kalau yang rajin utamanya memang langsung ke dalam gitu, memang dalam ya, energi cukup kuat juga. Mungkin kalau ini sih kayak ini saya sempat lihat juga kayak ngejagain sembuh. Jadi sebelum akses masuk ke situ tuh ini yang ngejagain ya. Di depannya tuh nggak boleh gitu. Jadi yang ngejagainnya kan nggak merah-merah tadi tuh ini pantulan dari energi dari si kristal ya. Yaudah nih, kayaknya kita cukup ya. Sudah di sini, sudah mediasi, sudah interaksi juga. Kita coba sekarang kita jalan lagi untuk penulisan besok ya. Oke, siap. Yuk. Dan memang seperti dia nggak mau dan teriak-teriak ya, ingin lari tapi tetap dijagain sama pemerintah Belanda dan akhirnya dimasukin ke situ, dicor.